Ketemu lagi sama aku, si belalang kecil, sama kakekku, Wang Chuan Chun Xian Sen. Iya, 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 iya. Aku di sini mau nge-review ini. Jadi ini alat olahraga ya, kakek. Ini baru beli. Dan ini apa dah? Ini pang-pian banget. Maksudnya itu Hao Yong itu maksudnya serba, maksudnya dipakainya tuh enak gitu loh. Ini itu gunanya ini buat mijit kayak gini tuh. Nah ini nih, ini muter tuh. Nih, ini tuh muter kayak gini tuh. Jadi dia itu kalau misalnya ke atas digosok dari misalnya ini dari bawah ke atas begini, dia tuh enak. Tapi kalau misalnya dari atas ke bawah dia tuh jepit tuh. Jepit, dia tuh jepit kayak gini. Ini dia tuh jepit ini. Jadi ini tuh bisa tuh jepitnya enak banget, berasa enak. Beratnya ada dua. Ini buat mijitin kakekku. Halo, lo, 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 lo. Ini gunanya buat mijitin, di bisa dipakai seluruh badan nih tuh kayak begini. Ini enak banget. Jadi bosku baru beli ini, ada dua. Ini yang kecil, jadi kalau yang kecil ini buat muka, ini maksudnya buat mijit-mijitin di bagian muka kayak gini, di hidung lah, terus di gini lah. Ini makanya ini enak banget tuh kayak ini, di seluruh muka nih, yang buat yang kecil. Tapi dipakai di tangan sih juga itu bisa juga, tapi kalau yang pakai di tangan di badan itu enaknya yang gede ini gitu. Kalau ini yang kecil ini buat di muka kayak gitu. Ini kayak relaksasi kayak gitu tuh, buat relax kayak gitu. Ini benar-benar enak banget nih. Ini aku buat kalian kalau misalnya nggak tahu sih di Indo ada apa enggak. Jadi ntar aku udah pesen 5. Jadi ini satu ginian tuh 100 NT, kalau di Indo tuh berapa duit ya? 100 NT itu kalau di Indo tergantung itu sih ya, rupiah berapa sih ya. Jadi ini satu ginian tuh 100 NT, aku udah pesen 5. Jadi ntar aku mau tak kirimin bawa pulang kayak gini. Ini serba alternatif buat mijit kaki, badan, semuanya tuh bisa. Jadi kalau misalnya badannya tuh kaku-kaku gitu, jadi kalau misalnya dipijitin kayak gini tuh dia itu uratnya tuh jadinya kendor-kendor kayak gitu. Ini sama cek pijit di seluruh badan, enak banget. Aku soalnya udah nyobain sendiri tuh kayak gini. Bosku tahu aja, nemu aja alat ginian tau nggak, biar babunya nggak bisa diem. Ampun dah, biar babunya tuh bergerak nih, banget bisa dipijitin seluruh badan kayak gini. Di kaki juga bisa, di kaki. Tak ku ituin di kaki kakekku. Ini boleh itu. Ini kaki kayak gitu juga bisa. Ini sama kalau misalnya kakekku kalau begini dia nggak apa-apa, nggak sakit. Tapi kalau misalnya ntar dari atas ke bawah kayak gini tuh kejepit tuh jepit kan tuh, dia ntar teriak sakit. Tuh bos besar. Jadi ini serba berguna banget, enak banget. Kalau misalnya nggak tahu sih, kalau misalnya di Indo ada nih, kalian boleh itu sih beliin buat orang tua. Jadi kalau misalnya sambil nonton TV sambil begini di kaki lah, di tangan lah gitu, jadi kan sekalian ini berarti mijit gitu loh. Kok lain ya itu di seluruh kaki juga bisa gitu. Di perut juga bisa, di perut ini. Kenapa diituin di perut ini? Biar babnya itu lancar. Kan kalau orang tua kan males gitu ya, males gerak. Jadi itu perutnya kalau misalnya itu biar beraknya lancar tuh, perutnya dipijit pakainya juga bisa. Tapi kalau misalnya nggak ada alat ini, pakai tangan begini. Dari tangan itu ke sini, gitu. Ntar beraknya lancar. Kayak gitu. Ini dia. Aku jadi ini udah pesen 2 macam. Ini yang kecil juga bisa sih, itu juga bisa, ini juga itu juga sih. Tapi kalau misalnya ini
pakai yang alat ini tuh kayaknya kurang kenceng gitu loh. Kalau misalnya di badan, kalau pakai alat gede lebih enak, lebih berasa. Tapi kalau di muka itu pakai alat yang kecil ini. Lah. Di hidung. Gitu. Di kepala juga bisa. Di kepala, pokoknya di seluruh badan. Review alat olahraganya kakek baru beli tuh kayak begitu. Ini namanya apa ya, tadi ada si dosnya, cumanya aku nggak tahu ditaruh di mana sama bosku. Kayak gini tuh, aku ini udah pesen 5 biji, tapi aku maunya yang gede aja sih, yang kecil aku nggak mau. Tapi ntar yang kecil atas aku sih baru, tapi enak juga kok buat itu. Tapi yang kecil itu enggak itu sih, enggak begitu berasa. Ini kan yang gede. Gini. Jadi kalau dari atas ke bawah itu udah jepit. Tuh, dijepit banget. Jadinya tuh berasa kayak bener-bener diurut kayak gitu, enak banget ini. Kayak gitu. Terus kalau misalnya yang kecil juga tapi sama sih. Tapi kayaknya kurang kencang gitu loh tuh. Tuh jepit kan dia kan tuh. Jadi tuh ininya tuh muter. Tuh ininya tuh muter. Muter tuh, dua-duanya tuh muter kayak gini tuh. Jadi bentuknya tuh kayak gini, kayak gini. Ini yang gede kayak begini tuh. Oke, kali ini itu aja video dari aku. Rekomen alat olahraga buat kakek, alat olahraga baru buat kakek. Sampai ketemu di channel aku selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye, assalamualaikum.